Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bermain game Busit lagi guys ya. Kali ini, di kesempatan kali ini kita akan coba apa ya guys ya, mereview mod ini guys secara lebih real ya guys ya. Untuk apanya guys, kelebihan dan kekurangan dari mod Busit, inovasi terbaru ini guys, mod Busit paling real ya guys ya. Nih mod Busit yang viral sekali guys, mod Busit dengan inovasi terbaru, modnya by Vicky Crescent. Oke, langsung saja kita ke poinnya guys. Oke, untuk poin pertama kita mungkin bahas dulu ya guys ya, bahas kelebihan dari mod ini guys. Ini kelebihannya pastinya lebih banyak ya guys ya. Ini kelebihannya, ini adalah mod Busit dengan inovasi terbaru. Suspensi rel depan belakang dan muatannya ini pun bisa dibongkar. Nah, banyak sekali guys kelebihannya guys. Serta oke okay, ya begini guys, ini suspensi rel. Serta untuk kekurangannya dari mod ini, ya mungkin karena ini mod dengan inovasi terbaru, mungkin masih banyak lagi guys ya pengembangannya. Dan ini pun baru rilis juga. Ini kekurangan yang pertama, ini modnya untuk tenaganya guys ya, dari sisi tenaga ini kurang kuat guys tenaganya. Lagi saat tanjakan begini, ini kita mau nanjak dulu guys. Nah, untuk kekurangan yang kedua ini gampang sekali terguling seperti ini guys, dan terguling guys ya. Nah, ini kekurangan yang kedua guys. Nah, untuk yang pertama tadi dari sisi tenaganya kurang kuat, dan yang kedua ini dari sisi suspensinya guys, suspensinya sangat lembut sekali guys ya, jadi gampang terguling. Ya mungkin tujuannya ini Bang Pikir Kreasen supaya gampang terguling gitu, jadi lebih real juga guys ya, karena muatannya ini pun berat, jadi saat lewati jalanan bergelombang dia gampang terguling. Tapi mungkin next time buat modnya ini lebih nggak gampang terguling begitu ya guys ya, menurut saya. Nah, begitu guys, jadi begitulah guys. Untuk kekurangannya pun sedikit juga, kelebihannya nih banyak sekali guys. Ini suspensi rel depan belakang dengan inovasi terbaru dari modnya, damnya bisa jungkit, dan saat dijungkitkan muatannya bisa berserakan gini guys, bisa dibongkar muatannya. Ini pun bisa animasi laka, kabinnya bisa ringsek guys, pokoknya top lah guys buat Bang Pikir Kreasen. Salut saya guys ya. Mungkin itu saja kekurangannya guys, cuma dua ya guys ya menurut saya, dari sisi tenaga dan sisi suspensinya guys, gampang sekali guys terguling. Tapi ya kalau apa, enak juga sih guys, gampang terguling gitu guys, jadi lebih memacu adrenalin ya guys ya. Tapi kalau misalnya muat apa, jadi lebih apa guys ya, emosi gitu guys, baru jalan dikit terguling begini guys, padahal kita mau lewati jalanan seperti ini guys ya, jalanan tanah ini, malah terguling guys. Oke lah guys, mungkin video saya kali ini singkat saja guys ya. Oke lah guys, sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.